Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan berbagi ya teman-teman. Jadi ini saya dapat motor Scoopy. Jadi Scoopy yang sporty. Jadi dia yang punya itu mengeluhkan motor ini nggak bisa starter dan mati total ya. Dan nggak bisa starter, mau diselah pun juga sama, dia nggak mau, tetap nggak mau nyala. Tapi kalau pas diselah itu malah kelistrikannya langsung mati seperti itu. Jadi nanti permasalahannya di mana, nanti kita akan periksa problemnya di mana dan kendalanya di apa. Nanti kita akan cek pada video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu dan like-nya supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi tentang dunia teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak video berikut ini. Oke, ini ya teman-teman, kita cek dia kalau posisi dikunci kontak on itu nyala semua, di panel speedonya nyala, tapi saat kita pencet starter nih dia berkedip-kedip seperti itu, jadi dia mati kayak semacam aki tekor lah seperti itu. Kita coba engkol, dia nggak mau. Kita coba selah pun sama. Sama ya teman-teman ya. Nah, itu panel speedonya juga mati. Kita selah pun. Nah, kondisinya sama. Nah, nanti kita akan periksa dulu kendalanya di mana ya. Kita bongkar dulu motornya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus periksa adalah tegangan akinya ya. Tegangan akinya bagus atau enggak. Nah, teman-teman harus punya avometer. Kita posisikan ke selektor. Selektor ke posisi volt ya, jadi kita cek dulu. Kita patut periksa tegangannya berapa. Ini 11 ya, sebenarnya udah mulai ngedrop. Kontak kita coba posisikan ke on, turun nggak dia. Nah, ini si akinya sendiri dia sudah mulai ngedrop ya. Oke, kita cek. Nah, di sekring ini kan di ujung ini ada kelihatan tembaganya ya teman-teman ya. Di atasnya ini ada tembaganya, jadi teman-teman nggak usah harus copot sekringnya, tinggal colokin ke antar tembaga. Kalau dia nyambung, nah seperti ini berarti bagus, tidak putus dia. Kita cek lagi sekring yang lain. Oke. Kita cek lagi sekring yang lain. Jadi teman-teman cek aja semuanya, kondisinya bagus enggak. Oke ya, jadi untuk kondisi sekringnya dia kondisinya bagus ya, jadi enggak ada masalah. Kita akan cek kode mil kedipan, apakah dia ada kedipan atau tidak. Kita cek dulu kode kerusakan di BGM FA nya. Nah, ini ya teman-teman, ini DLC. Jadi kalau teman-teman mau jumper, ini yang di jumper kabel warna hijau sama coklat. Ini untuk mengetahui kode kerusakan atau mil, kode mil. Tapi posisinya kalau teman-teman pas nyolokin ya, kunci kontaknya harus posisi off. Kita kontak di posisi on. Oke, kita cek kedipannya ya. Ada kode kerusakan nggak? Nih ada kedipan, kode kerusakan ya teman-teman ya. Nanti untuk membaca kode kedipan atau kode kerusakan itu kalau dia kedipnya lama itu ngitungnya 10. Kita hitung 10 karena lama, 20, 30, 40, 50, 1, 2. Nah, ini 52 ya teman-teman ya. Jadi kalau kedipannya lambat itu hitungnya 10, kalau kedipan cepat hitungannya 1. Jadi ini tadi 52 kedipan. Kalau 52 kedipan itu yang bermasalah apa? Yaitu sensor CKP-nya. CKP-nya yang bermasalah. Jadi kita harus periksa dulu si sensor CKP-nya. Oke, ini juga ngedrop ya, ngeblank. Jadi di speedometernya juga ngeblank. Kita cek dulu di sensor CKP-nya. Nah, itu nanti kita buka dulu pop filternya ini. Pop filternya kita buka biar kita bisa ngecek kabelnya. Apakah ada kabel yang putus? Tapi sebelum kita ngecek kabel, kita riset dulu. Jadi kalau ngeriset caranya saya sudah pernah bahas dan ada di video saya.
Nanti teman-teman bisa cari untuk cara ngerisetnya. Nah, ini kebetulan saya riset dia di tetap aja masih ada kedipan. Jadi kemungkinan antara CKP-nya yang bermasalah atau rangkaian kabelnya. Oke teman-teman, box filternya sudah saya buka. Kenapa saya harus buka box filter? Karena kabel dan soketan CKP itu ada di bawah box filter supaya memudahkan kita untuk melakukan pemeriksaan. Oke, kita cek dulu. Wah, ini pernah dibongkar ya teman-teman. Jadi ini pernah, ini solasian baru. Nah, ini kabelnya sudah nggak standar lagi. Oke, ini penampakannya ya teman-teman. Setelah kita bongkar, nah ini ada kabelnya. Ini sudah disambung-sambung. Kita harus cek ulang lagi. Ini nyambungnya benar atau enggak. Nah, takutnya ada bermasalah di sini. Karena ini sudah pernah dibongkar dan ini kabelnya pernah putus. Takutnya ada konslet di sini. Oke teman-teman, ini kalau saya cek kondisi sambungan kabelnya sih kondisinya oke. Kondisi sambungan bekas kemarin sih nggak ada yang putus ya. Nah, langkah berikutnya ya kita harus cek dulu kontinuitas ya, kontinuitas antar kabel dari ini kabel yang di CKP, karena tadi saya riset pun dia kondisinya tetap masih berkedip dan motor tetap nggak mau nyala. Nah, kita harus cek dulu kontinuitas ini kabel yang di CKP. Ini kabel ini masuk ke sini ke CKP-nya. Jadi kita harus cek dulu dari kabel sini ke ECM. Ke ECM nyambung atau enggak ya. Oke, kita cek satu persatu dulu. Nah, kita cek dulu. Kita copot dulu ya soketnya. Ini soketnya. Ini di CKP. Karena saya curiga ada yang putus. Nah, ini di sini ada banyak warna kabel ya. Ada yang putih, strip merah, terus hijau, terus coklat hitam, putih biru, sama biru kuning. Jadi teman-teman wajib periksa dulu kontinuitasnya dari sini ke ECM ya, dari sini ke ECM. Jadi kabelnya nyambungnya di ECM. Ini di ECM. Nah, pokoknya disamain aja kabelnya, ada yang kabel di CKP sama kabel yang ada di ECM. Jadi teman-teman wajib periksa dulu kontinuitasnya. Pakai AVO. Kalau pakai AVO ya selektornya di posisi ohm ya teman-teman ya. Ini kita posisikan ke ohm. Jadi ke ohm. Nanti kontinuitasnya agar kita tahu posisinya kabel itu nyambung atau tidak ya. Oke. Teman-teman, untuk pemeriksaan yang di ECM itu kan dia lubangnya kecil ya. Jadi kalau di selektor AVO-nya itu yang di terminal plus minusnya AVO, dia nggak masuk. Jadi kita harus pakai nyiasatinya ya, kita harus pakai kabel dulu. Oke, kita cek dulu. Yang pertama saya mau cek kabel warna coklat strip hitam. Kita cari di ECM coklat strip hitam. Coklat strip hitam. Pokoknya cari warna yang sama ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu kabel coklat strip hitam. Nyambung ya teman-teman ya. Nyambung ya, berarti kondisinya oke. Terus kita cek kabel putih strip merah. Merah ya. Nah, gak nyambung teman-teman. Nah, ini yang putih strip merah dia gak nyambung. Berarti ini putus. Ini ada putus dia. Kita cek dulu. Karena ini bekas putus ya, jadi coba saya tarik dulu. Ah, benar teman-teman. Ternyata kabel putih strip merah yang putus ya. Ini yang bermasalah. Jadi tadi coba saya reset dan kabel yang lain sudah saya cek semua dari CKP ke ECM. Semua nyambung, nggak ada masalah. Cuman yang putih strip merah doang yang dia tidak nyambung. Oke, kita coba sambung dulu. Nanti apakah benar masalahnya di sini?
ya, kita coba dulu, kita sambung karena yang saya temuin di putih strip merah. Oke, kita sambung. Nah ya, di sini. Ini kalau posisinya di sini ini ada kemungkinan dia nyangkut sama si body ini ya, body filter. Ini ada kemungkinan dia nyangkut di body filter, jadi ada gesekan ini. Ini kalau saya lihat dia ada gesekan ya, kayak bekas gesekan. Ini dia putusnya di situ. Oke, kita coba sambung dulu. Kalau nyambung ya jangan lupa pakai solasi bakar ya teman-teman ya. Biar rapi, biar aman. Jadi biar kalau nggak gampang lepas, karena kalau pakai solasi biasanya sih dia kurang tahan air ya. Kalau solasi itu, kalau nanti dia kena panas air itu biasanya gampang melepas si solasinya. Tapi kalau pakai solasi bakar ini awet. Kecuali kalau dia kena gesekan baru dia ngelupas. Ya, kita sambung. Oke, udah kita sambung ya. Sambung, kita colokin. Kita coba tes hasilnya. Oke, tadi kita udah sambung ya. Jadi nanti sebelum dicoba teman-teman harus riset dulu kode kerusakannya ya, masalahnya di mana. Oke, kita coba cek dulu ya, tes motor mau nyala nggak. Nah, ini tetap kedip ini. Ini saya curiga di akinya sudah ngedrop, karena akinya tadi sudah ngedrop ya. Tapi coba kita engkol, karena tadi di engkol pun dia tidak mau nyala. Oke, sekarang kita coba selah. Nah, langsung top chair ya teman-teman ya, langsung mau nyala ya dia ya. Kita matiin lagi, kita tes lagi. Nah, oke ya, berarti oke ya. Dan kita cek dulu pengisiannya, jika dia CKP-nya dia bagus, harusnya pengisiannya juga bagus. Kita wajib cek sama posisi selektor AVO, posisi default. Dia kalau kondisi langsam, yang saya pernah bahas untuk pengisian motor injeksi, jadi dia kalau kondisi langsam dia harus sudah ada 14 volt, 14,5. Oke ya, bagus ya berarti ya. Untuk pengisiannya dia nggak ada masalah, berarti CKP-nya sudah normal lagi. Karena di CKP itu ya yang buat ngatur starter sama yang buat ngatur di pengisian. Oke, ini udah oke ya. Tapi kalau di starter nggak mau ya. Tadi masalahnya ini kita coba starter. Nah, dia cuman kedip-kedip. Kita coba ganti aki. Apakah masalahnya di aki? Saya takutnya nanti ada masalah yang lain. Kita coba ganti aki yang bagus. Begini ya, ini saya sudah ganti aki yang bagus. Apakah dia mau di starter? Kita tes dulu teman-teman. Nah, oke ya. Kita tes lagi. Nah, oke. Mantap ya teman-teman. Jadi permasalahannya adalah di kabel CKP. Jadi tadi tahapannya ya teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakuin kalau tadi nemuin hal seperti itu, coba cek dulu kode kedipan. Kode kedipannya berapa? Kalaupun misalnya 52, ya berarti teman-teman sudah tahu nih mana yang harus dicek. Oh, CKP-nya kalau 52. Jadi masalahnya di sensor CKP-nya, di kabel CKP-nya. CKP yang di mana yang di crankshaft? Crankshaft position ya. Jadi posisinya ada di spool lah, kalau bahasa awamnya di spool. Terus cek juga kondisi aki. Kondisinya aki, voltasenya aki bagus enggak? Terus sekring itu juga wajib teman-teman periksa.
Dan untuk sekring, saya selalu ingetin. Jadi kalau ampernya harus sesuai. Kalau misalnya dia pakai 10 ampere, ya 10 ampere. Jadi jangan sekali-kali teman-teman ganti yang lebih besar. Kalau semuanya kondisinya oke, udah normal, udah oke, coba teman-teman lakukan riset. Riset tadi yang saya sudah bahas. Jadi kabel warna coklat dengan hijau, teman-teman coba jumper. Nanti di video saya yang terdahulu ada untuk risetnya. Jadi teman-teman tinggal bisa lihat di riset. Kalau sudah di riset tetap sama aja dan kode kedipan itu masih muncul. Nah, yang pertama teman-teman yang harus cek adalah tadi yang saya sudah kasih contoh kontinuitas antar kabel ya. Jadi kabel CKP ini nyambungnya ke ECM. Ya, jadi teman-teman cek dulu kabelnya dari kabel yang di sini sama di ECM, dia nyambung nggak gitu, ada kontinuitas nggak, nyambung nggak, sesuaiin aja teman-teman, tinggal ngecek aja di sini warnanya apa, di ECM juga sama. Nah, nanti coba teman-teman cek, kalau misalnya dia nggak nyambung, nah itu berarti yang bermasalah. Tadi ternyata ada satu kabel warna putih strip merah yang dia putus dan sudah disambung, kondisinya sudah oke. Jadi nanti untuk pemeriksaannya tahapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman udah ngecek, oh ini CKP-nya, ini kedipan CKP, harus ganti ini CKP-nya. Jangan seperti itu. Tapi kita periksa dulu, kalau kondisi kabelnya semua oke, tidak ada masalah, berarti permasalahannya antara di CKP dan di ECM, bisa juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek kondisinya, kalau emang dia nggak mau di starter ya kemungkinan besar ada di CKP-nya sini yang bermasalah. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.